Ketapang, Kecamatan Mauk. Jadi saya ada dari wisata urban aquatur. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam. Jadi ini begini ya tempatnya guys, urban aquatur. Ramai banget soalnya hari ini hari weekend. Oke, langsung aja masuk ke dalam. Oke, stay tune. Jadi ini dari depan nih sampai ke belakang sana mobil semua. Ya maklum lah, weekend hari ini mobil semua. Ini tergolong wisata baru ya yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Ramai banget. Ini emang belum jadi sih, masih acak-acakan banget. Masih ada besi di mana-mana. Masih banyak yang kerja juga. Emang ini sebenarnya belum 100% jadi sih, masih acak-acakan. Tapi ya mungkin kalau udah jadi ya bagus banget sih. Ramai banget. Ini ada rumah-rumahan itu sih. Bangunnya liatin. Kalian kalau mau foto-foto bisa ditemuin sama orang-orang Belanda nih. Ini juga ada salah satu spot foto jembatan kecil gitu sih. Rame banget ini. Salah satu spot foto juga yang sering viral juga di sosial media. Ini belum begitu gede sih hutan mangrove ya, masih kecil-kecil. Rame guys, rame. Pocok. Ya kan rame banget. Pada kecil-kecil kita mangrove ya, kering juga di sini. Kalau kalian kesini lebih cocok sih mendingan pagi deh, soalnya sepi. Kalau udah jam-jam 2 ke atas rame kayak gini. Oke, kita langsung lanjut tempat lain. Kalau ini udah jadi bagus sih. Masih pada kecil-kecil untuk nangis sih.
kalian kalau mau foto-foto bareng setan-setan ada di sini. Ada poci, ada poci, kelanak merah. Ini wilayahnya dari Kabupaten Karawang, guys. Ini kita menuju salah satu spot foto yang udah pada gede-gede. Nah, ini spot foto yang hutan mangrove-nya udah agak-agak besar. Kalau kalian pengen foto-foto di hutan-hutan mangrove yang udah besar ya ada di sini nih. Ini tempatnya udah paling belakang. Foto-foto udah agak besar mangrove. Oke, kita lanjut ke sana. Kita belok kanan. Ini airnya udah ya guys, kok yang tadi keren. Oke, langsung lanjut belok kanan. Salah satu spot foto tapi pintunya dikunci. Oh ya, ini ada di Desa Ketapang ya, Kecamatan Mau di Kabupaten Tangerang. Agak ramai. Ya, di sini juga banyak orang dagang. Pokoknya kalian kalau kesini itu jangan takut kelaparan. Sini banyak banget orang-orang dagang. Nah, ini lebih unik. Oke, kita lanjut ke sana. Sini ada orang dagang lagi, jangan, pokoknya kalian jangan sampai kelaparan di sini. Bantulah di sini juga dagangannya. Di sana juga masih ada guys, masih banyak. Ini spot foto juga. Ya, dibantu yang di lari sini ya, dagangan ibu-ibunya ini. Nah, itu juga semua foto juga. Banyak sih foto di sini, cuma nggak tahu kenapa pada dikunci. Mungkin dikunci juga. Pokoknya kalian kalau kesini wajib banget bareng keluarga, karena ini cocok banget untuk wisata keluarga. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya.
sampai di next video. Sampai jumpa. Oke, kita mau langsung keluar wisata ini. Ini panas banget. Capek. Ini panas banget sih tadi. Ya sebelah sana tadi belum pada jadi sih. Ini ada yang bawa karpet. Ini cocok banget kalau buat keluarga yang saya bilang tadi. Ini juga kita ke arah luar nih. Ini cocoknya sih kalau pagi-pagi cocok, soalnya apa pada sepi. Pagi sepi. Di sana juga ada bendera. Banyak bendera dari berbagai negara ada di sana. Ya di sini kalian kalau mau foto sama orang-orang Belanda nih, ada juga. Eh jangan lupa kasih uang ya. Iban mau ini nggak kalian? Kalau mau kesini lebih gampangnya lewat Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Ikutin aja nanti petunjuk arahnya. Pokoknya ikutin Urban Aqual Tour yang ada di Desa Ketapang ini, Kecamatan Mau. Oke? Gitu aja. Ini saya udah di depan parkiran lagi. Kita sampai jumpa di the next video. Oke? Bye.